Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di negeri itu berjaya memadamkan 1,076 kes kebakaran yang melibatkan hutan, jerami padi dan tapak pelupusan sampah dari Januari hingga awal Mac tahun ini. Pengarah JBPM Kedah, Sayani Saidun berkata kebakaran terbesar yang mereka perlu tangani berlaku pada Februari lepas di sebuah hutan di Tanjung Ru, Langkawi yang melibatkan keluasan hampir 2 ekar. Sayani berkata cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko berlakunya kebakaran di kawasan hutan dan belukar. Ini dimangkin oleh pembakaran jerami padi oleh petani untuk penanaman semula yang tidak berjadual atau dimaklumkan kepada pihak bomba. Peratus suhu pun antara 36-37 darjah Celsius. Ya. Kerana itu jugalah kita punya bilangan kebakaran juga turut meningkat di awal tahun ni, ya, terutamanya melibatkan kebakaran terbuka, ya, semua di situ. Kemungkinan punca kebakaran itu daripada puntung rokok, ya, mungkin kelalaian kita, ya, mungkin sebab faktor di situ memang kawasan tu kering, jadi kalau kita ada sedikit punca api je boleh menyebabkan kebakaran itu berlaku dengan mudah. Saidun bagaimanapun berkata ada faktor lain yang menyumbang kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka, iaitu aktiviti berkelah. Untuk itu katanya JBPM Kedah telah mewujudkan skuad pemantau terutamanya untuk kawasan titik panas yang berisiko untuk tercetusnya kebakaran seperti di Gunung Pulai, di Baling, Gunung Jerai, juga di Bukit Raya di Langkawi. Contoh kita ada aktiviti mendaki gunung, ya, mungkin Gunung Pulai ke Gunung Baling ke, ya. Kemudian kita buat aktiviti bermalam atas gunung. Tetapi semasa kita meninggalkan kawasan tu, mungkin kita dah membuat apa aktiviti pembersihan tetapi kita tak betul-betul pastikan bahawa mungkin apa ni kita punya unggun api tu benar-benar telah kita padam dengan sehabisnya, sebab kita kena ingat bahawa atas puncak bukit ini biasanya berangin dan kawasan setempat tu kelilingi oleh apa ni belukar ataupun kawasan-kawasan yang hutan yang mungkin mudah terbakar disebabkan faktor angin, faktor cuaca dan sebab dia ada punca kebakaran tadi. So itu antara sebab-sebab lah yang kita kesan bila pada punca-punca kebakaran tahun lepas juga yang kita kena pasti